Oke, sekarang di data PHP. Kita simpan di data PHP, kita ketik sama PHP. Include kon PHP dan sekarang kita buat i sama dengan select bintang from TB student. Sekarang query sama dengan MySQLi query. Variabel cn, variabel s or die. SQLi fat masuk. So dari variabel query maka variabel sini student name diambil dari data dengan indeks student name. Dan ID dan di sini reg number kemudian kita cukup echo saja echo student ID student name student rank no. Kita simpan dan kita reload. Ya, di sini read data. Nah, sini sudah muncul dan kita coba tambahkan di sini AR. Kita reload dan ya sini sip, udah ada 23. Sekarang kita lihat di sini. MySQL data saya udah. Ini udah. Add SQL join and analysis your query. Join tabel status on a dot status ID sama dengan b dot status ID. Dan di sini sekarang kita tambahkan di sini status. Status ID. Dan di sini kita tambahkan status saja, kita simpan dan kita reload. Dan di sini drop out aktif. Dan ini graduate ya, ini graduate, graduate, graduate. Oke, sekarang sudah.
Oke, sekarang kita add keyword variable. Keyword sama dengan oke, sekarang kita tambahkan SQLite operator where student name like %% dan di dalamnya di sini variabel keyword. Kita simpan, kita reload, dan kita coba ketik di sini dan kita reload ya di sini. Ya, ini sip. Sudah. Sekarang kita cek. Basic filter is done. Dan sekarang second variable ada sekian logic operator bla 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 bla. Oke, sip. Dan sekarang second variable kita coba. Status ID sama dengan 1. Nah, di sini sekarang kita tambahin status ID sama dengan status ID. Oke, simpan dan kita reload. Is ambiguous katanya ya. Nah, sini status ID-nya berarti kita cukup a.statusid. Oke, sip. Aktif semua. Dan kita coba dihapus. Kita simpan dan kita reload. Aktif semua di sini. Dan kalau misalkan di sini negatif 1, drop out. Ya, drop out. Nah, ini graduate. Sip.